Halo teman-teman. Jadi kali ini saya ingin memberi kabar, entah duka ataupun senang ya teman-teman. Saya susah untuk menjelaskannya. Yang jelas sekarang mulai hari ini Jumat tanggal berapa? Maret tanggal 24, saya sudah tidak memelihara otter. Dikarenakan gini teman-teman, jadi saya ini kan di luar negeri itu sudah 2 tahun lebih ya, dan yang merawat otternya itu orang tua saya. Tetapi setelah semakin kesini semakin nggak terawat ya teman-teman. Kalau masalah pakan sih terjamin, kebersihan kandangnya lumayan lah, tapi untuk diajak main atau apa itu kurang teman-teman. Jadi saya putuskan untuk lepas adopt atau pindahkan ke tempat yang lebih layak ya teman-teman. Dan alhamdulillah tempatnya sangat-sangat lebih bagus dari di rumah saya, dan layaklah, insya Allah sangat lebih baik, dan di sana lebih mudah untuk beranak pinak daripada di tempat saya yang airnya bahkan sering kotor ya. Ya untuk itu saya ingin memberikan video tentang otter saya ini yang terakhir ya teman-teman, kenang-kenangan terakhir. Silakan menikmati. Ya teman-teman, ini video otter saya sebelum diambil oleh yang adopt ya teman-teman. Ini video diambil oleh bapak saya. Yul, ini lebih baik pak, kayaknya ini jero. Salam. Thank you.
Dan ini video sudah mulai dimasukin kandang yang mau dibawa ya teman-teman. Dan ini tempat barunya ya teman-teman. Lihat kondisinya sangat layak. Dan kolam renang juga banyak ikannya. Kolam. Ini senang sekali masuk ke air. Lihat sangat jernih dan sangat luas daripada di rumah saya ya teman-teman. Ya itu video outer saya yang terakhir mungkin ya teman-teman. Untuk kedepannya mungkin saya ingin buat konten yang hewan-hewan lain ya teman-teman, tentunya yang ada di sekitar saya. Sekarang masih di luar negeri ya teman-teman, tepatnya negara Taiwan. Mungkin saya ingin buat konten hewan-hewan di Taiwan ini. Terima kasih telah mengikuti channel saya, walaupun videonya tidak begitu menarik ya. Itu saja mungkin teman-teman, saya bingung ingin ngucapin apa lagi ya. Terima kasih, bye.